Kondisi cuaca di musim dingin hari ini cukup ekstrim, ditambah turunnya hujan. Namun kami tetap berkomitmen untuk mengirimkan 1000 roti hangat dari Indonesia bagi masyarakat Gaza. Hangat ini jadi bagian solusi pemenuhan gizi masyarakat Gaza sebagai makanan pokok mereka sehari-hari. Di tengah kondisi blokade serta pengangguran di mana-mana, mereka pun bahagia akhirnya bisa menikmati roti hangat di musim dingin kali ini. أولادنا هلقيت بتغدوا منه وبياكلوا وبنبسطوا وبارك الله فيكم كثير انا مش عارف ايش اتشكركم على هذه المساعدة للأمانة. Terima kasih ya sahabat kasih Palestina. Roti darimu telah hangatkan mereka di musim dingin tahun ini, dan bantuanmu untuk mereka telah ringankan kebutuhan makan mereka hari ini.